sana ada tanjakan, itu di atas itu jalan raya Panawangan. Nih guys, ini tuh pengobatan patah tulang terkenal. Jadi biasanya nu cilakanya ang, nu cilaka tabrakan. Ini ruangan-ruangan nih. Uga duna. Sugante itu wungkul ang. Jadi iya kamar-kamar pasien ya. Pinggir jalan. Dek, dulu kalau mandi di tempat ginian ya, Dek. Ini kamar mandi tuh begini. Berarti nanti kalau di mana di sini banyak sekali tanaman kapulaga atau biasa dibilang kapol ya kalau di daerah sini. Kapulaga ini sejenis tanaman rempah, biasanya digunakan untuk bumbu masak penyedap rasa. Enak sekali kalau digunakan untuk bumbu masak gulai. Biasanya dijemur dulu sampai kering, baru digunakan untuk bumbu masak. Di situ ada tanaman daun bawang. Memanfaatkan lahan. Tuh, di sana ada rumah di atas. Cuma satu. Dulu itu namanya Balai Kambang. Balai Kambang adalah tempat sholat yang biasanya dibangun di dekat kolam. Atau kalau dulu itu dibangunnya itu di atas kolam. Nah teman-teman, di sini juga terlihat beberapa kandang ayam yang dibangun di atas kolam. Biasanya kotoran ayam ini digunakan sebagai tambahan pakan ikan. Ini aliran sungai, biasanya ini dari gunung langsung dialirkan melalui selokan-selokan dan digunakan untuk pengairan sawah, ladang. Ternyata di sini masih terlihat beberapa jamban warga ya. Ini namanya kapulaga. Kalau di sini namanya kapol deh. Ini ayam deh. Wah, ada pisang. Udah ada pisangnya. Boleh dah. Anaknya boleh dak. Gruta apa?
jatuh. Tomat tuh, Dek. Tanaman tomat. Lompat, tiga tak. Lompat. Lompat. Lah tinggi, tinggi. Un, un, tinggi. Ih, dikena biawak pokoknya ini. Ini dulu namanya itu tanaman harendong. Nah, biasanya nih, buah-buah ininya tuh manis, Dek. Buah-buah ininya tuh manis dimakan dulu tuh, ya, Dek. Berarti ayang, berarti kalau Dek, berarti kalau ini baru namanya balai kambang, yang sesungguhnya itu seperti ini. Jadi digunakan untuk sholat. Banyak tanaman serehnya. Kita nemuin kolam lagi. Kalau ke sana ada tanjakan, itu di atas itu jalan raya Panawangan.